RM144.4 juta diperuntuk kepada negeri Kelantan pada tahun ini bagi pelaksanaan pelbagai program pembangunan. Peruntukan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah itu meningkat RM34 juta berbanding RM110.7 juta pada 2015. Menganaktirikan mana-mana negeri. Itulah bezanya kerajaan persekutuan Barisan Nasional dengan kerajaan lain. Sebab kita dengar dulu, apabila satu kerajaan bertukar di satu negeri, perkara pertama yang dilakukan oleh kerajaan baru di negeri tersebut adalah menutup tadika kemas dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa betapa tidak profesionalnya mereka yang melibatkan anak-anak kecil pun dipolitikkan. Dato' Ismail Sabri ditemui selepas merasmikan Jabatan Sungai Pergau di Kampung Biak, Dabung, Kuala Kerai. Jabatan sepanjang 320 meter bernilai RM28 juta itu mula dibina pada 2013 menghubungkan lebih 3,000 penduduk di Kampung Biak dan Kandik.